Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sebuah perkampungan yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Dari penggerebekan itu, polisi menyita sabu dan sepucuk pistol yang diduga milik bandar narkoba. Jalan sempit di kawasan Multatuli, Medan menjadi sasaran penggerebekan Sat Narkoba Polrestabes Medan. Satu persatu warga yang dicurigai digeledah petugas. Polisi menangkap dua pemuda yang tengah mengemas sabu ke dalam kemasan siap edar seberat 63 gram. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan sepucuk pistol airsoft gun yang disita di salah satu rumah yang menjadi target operasi polisi. Waktu mau transaksi, nah. Udah geledah, jangan meramaikan dulu ke dalam. Kabur karena mengetahui kedatangan petugas. Selain itu, polisi juga menangkap empat orang lainnya yang diduga terlibat kasus narkoba, termasuk barang bukti sabu dan juga alat isap. Sasaran utama di daerah tersebut yang kita lakukan pembersihan dan sasaran-sasaran antara lainnya. Ini akan kita laksanakan secara rutin di wilayah hukum Polrestabes Medan untuk memberikan himbauan dan kesadaran buat masyarakat agar hidup sehat tanpa narkoba.